Alright, minasan, konnichiwa. Welcome to Nobrianza World, aka Nobrianza Sekai Stream. Tetap mati nih. Itu kurang deket ya. Oke, okay, hello ningan minasan, welcome back to Nobrianza World, aka Nobrianza Sekai Stream. Kali ini kita akan main Dragon Ball Z fucking zero. No. Butuh kaitan kait ya. Jadi kita akan main itu karena kita dapat apa ya, informasi kalau kita akan dapat game Dragon Ball baru, yaitu Dragon Ball fucking Zero. Jadi ya sebenarnya saya mau main Tekken tapi nggak jadi pak, kita main Dragon Ball aja lah. Halo Propius. Jadi kita akan mulai. Jadi kita fresh copy, belum tamat sama sekali, jadi kita main aja. Loh, apa bahasa Inggris? Loh. Bahasa Inggris apa itu bahasa Inggris? Wah. Jadi sesuai dengan yang kita dapat tadi pagi ya. Summer Game Festival, kita akan main versi Jepang. Thank you udah ngasih Rose ya. Rose dah. Oke. Okay. Kita mau namatin dari awal sampai tamat. Difficulty normal lah ya, karena saya belum bisa main. Kita mulai dari Saiyan Saga kok itu. Sashiburi da na. Sun. Dan btw untuk story mode di Fucking Zero akan gigis. Akan keren sih. Izo. Dan ada fitur what if story, jadi mirip sekali dengan untuk Gaiden Kaiji 2 ya. Kita lawan kakaknya Goku di sini, Raditz ya. Yus, Izo. Jadi, kalian bisa lihat video di bawah itu ada trailer Sparking Zero ya, yang kan rilis tanggal 11 Oktober. Jadi silakan diisi itu nanti biar saya main Sparking Zero. Saya jahat Raditz has appeared, telah muncul. Goku dan Piccolo dipaksa untuk team up melawan musuh yang kuat. Udah lama nggak main Budokai Tenkaichi ya, dan ini versi Budokai Tenkaichi 4 bener. Remote very good. Goku dah. Aku di sini mau mengambil anakku cuy. Oh, kamu tidak nurut dengan kakakmu ya. Oh, enggak punya kakak, cuy. Kakaroto. Anjir. Cara mainnya gimana, Pak? Kamehameha. Kok seperti tiga? Halo, tak info DW bang? Maksudmu info DW apa itu? Bentar, ini tombolnya kok kacau ya? Di tiga itu untuk apa sih? Di tiga untuk... Aku lupa anjir tapi... Untuk apa sih di tiga ya? Iblas ya? Dynasty Warrior nanti sore lah. Dynasty Warrior terus gitu.
kita ganti Piccolo dulu. Ambil lu mirip Dotter. Masa? Kau gak nonton Nanatsu no Taizai, Pak? Bang, lu kenapa gak up video lu pas di YouTube pas main TV? Gua upload loh, kamu aja yang gak kesitu. Satu-satu lah, Pak. Aku belum ngecek ya. Bagulit sumahan. Gak sih gue nonton satu karakter mulu. Maksudmu apa sih dia? Itu gue pindah. Gimana sih kamu ngechat gak jelas kau? Udah aku upload berapa? Udah hampir tamat loh. Oke, apa bang? PC atau laptop? PC lah. Kamiha. Ah, luput tadi. Kaioken, mantap kali. Loh, tiba-tiba gambarnya kayak aduh cuy. Fucking zero, Pak. Kita ganti ke Piccolo, Pak. Son Goku. Kisama atarashii totteoki no waza nanka nai no ka? Gue nonton satu karakter. Maksudnya apa? Ada komen itu yang jelas anjir. Kamu aja pas aku stream Dynasty Warrior kamu gak nonton, Pak. Gambarnya agak ngeblur ya. Bukan ngeblur ya, apa namanya? Bayangan ya. Nanti kufik lah. Jadi di sini Piccolo mau ngisi makan ku sapo. Goku disuruh taling, Pak. Terus taling, Pak. Suruh nunggu ya. Atau apa ya bahasa Inggrisnya? Special beam cannon. Jadi sambil kita nunggu Sparking Zero ya. Nice. Iya. Anjir sih kalah aku, Pak. Ini kalah anjir lawan botnya cukup strong atau memang kayak noob ya. Hayaku Piccolo. Iya, paling haram auto rusak sticknya cuy. Makanya aku hati-hati, Pak. Takut stickku rusak, bahaya. Ini stick cukup lumayan harga sekarang, Pak. Makan gosapo. Ini kita mau dapat game baru untuk ini ya. Untuk PS5 loh, Pak. Makanya aku main ini. Damn. Story-nya gigi sih. Menang gara-gara story, Pak. Kalau nggak ada story, mati aku. Udah lama nggak main, kita latihan. Terus main mekanik hampir sama ya untuk yang versi PS5 ya. Jadi kita main ini. Kalian bisa lihat video di bawah, di sebelah ya. Itu kan ada videonya, Pak. Trailernya. Kemarin gue main pinjam stick buat main di PC, 3 hari udah jebol. Iya, kamu beli yang itu. Yang hal efek, coy. Yang analognya nggak bakal rusak, tapi cepet rusak juga sih, sama aja. Kalau nggak, kamu
versi yang ini, yang nggak pakai meshing, Pak. Biar nggak jebol analognya, Pak. Nah, ini yang ngasih peringatan kalau akan ada Saiyan yang akan datang ke situ. Yaitu Nappa dan Vegeta. Jadi kita mau namatin ini ya, kalian ya. Wih, main DP ini tumben. Bukan tumben, aku emang di channelku isinya Dragon Ball semua, Pak. Basic gameku Dragon Ball, Pak. Dragon Ball Legend. Dan kalian bisa lihat video di sebelah ya. Kita baru aja dapat trailer terbaru untuk Sparking Zero. Yang mana itu adalah sequel dari Budokai Tenkaichi 3 ini. Ini 4 sih. Ini 4 sih. Kita mau lawan Nappa. Bentar, aku mau nyeting dulu, Pak. Ya, game utamaku Dragon Ball, Pak, sebenarnya. Sebenarnya. Nah, kita play. Tuh DW nanti malam. Nah, kita lawan Nappa ya. Jadi apa, nunggu Goku untuk datang karena Goku di sini mati kan. Goku mati, Pak. Yes, sir. Kalau masih bayangan, cuy. Masih berbayang-bayang, Pak. Kayak pakai Tian, anjir. Tian bagus gak, cuy? Oh, ada bayangan ya, Pak? Not bad, loh, ya. Tian tangannya gak ada, Pak. Tien! Tien-san! Tien-san! Ikoho! No! Chaos! Oke. Aku belajar dikit, Pak. Hey, bro. Aduh, mau mati aku, Pak. Sayonara, Tien-san. Jangan mati. Sayonara, Tien-san. Dua. Yang mati malah Chaos. Selamat pagi, by the way, ya. Oh, ayo. Anjir sakitnya. Ikoho. No, Tien. Mati sendiri Tien, Pak, malah jurus. Bakame, oh my. Malah mati Tien, bro. Gohan-chan. Lari Piccolo-san. Gohan-chan! Jika Piccolo-san mati, kami
juga akan mati, jadi Dragon Ball akan hilang. Anjir, rusak semua coy. Urusyugati. Tuhan. Oke. Nah kok, itu gak jelas cuy. Benar. Itu jebol lama-lama. Main game. Aku pakai makro dulu pak. Ada. Kita pakai makro dulu pak, biar gak jebol sedikit. Main di mana pak? Main di komputer. Masin tuh. Ulti bang. Sama lari dulu pak. No. Tapi kolo. Piccolo udah rontok pak, kita dilindungin Piccolo pak. No, Piccolo san. Piccolo san. Ngamuk. Tuhste boku tatsukete. Guan ngamuk ini. Wah merinding aku kalau lihat ini, selalu merinding aku sih. Momen terbaik, salah satu terbaik di Dragon Ball sih. Melindungi seorang bocil. Kita tamatin ya btw. Gara-gara ayahmu ya. Aku ketularan jadi baik. Tapi Gohan. Best friend forever. Arigato. Nah ini, Gohan ngamuk ya. Setai bisa naizo. Omae, hachi. Asti. Terlalu kuat. Terlalu kuat musuhnya. Goku datang. Ini awal tanah. Kakaroto. Auto dead pak lan Goku. Napa? Kirsanzo, sama. Oke. Kaioken. Luput aku. Ameha. Mantap. Ya spirit bomb ya. Thank you wakit kremina. Damn. Chao Suno. Kaioken ya. Kaioken. B
Speed bomb, kita spamming speed bomb, Pak. Gater so. Ameha-meha. Misa aku anjir. Kill dengan Kamehameha. Kam kill dengan Kaioken ya. Lalu OP kau gue pak. Vegeta. Terus di kill Vegeta abis itu. Dan gak ada cutscene-nya cuy. Game-nya aja berat sih. Terus kita kure Vegeta. Terus di yes, kamu tidak butuh Saiyajin yang tidak bisa bergerak. Saiyan Saga ya, kita lawan Vegeta. Save dulu. Lawan Vegeta. Final. Goku berhasil mengalahkan Nappa, namun Vegeta mungkin akan menjadi masalah. Goku bertarung, mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Vegeta, yang mana apa namanya? Mengisi kekuatannya sampai maksimal ya. Wow. Kakate Koyo Kakaroto. Kakaroto. Ikuzo Kakaroto. Saiyajin wa umarete sugu senshi no soshitsu wo kensa sareru. Yōu suru ni kisama wa ochikobore da. Uish. Sono okage de ora kono chikyū ni kureta da. Kansha shinakya na. Parking Zero bro, bentar lagi rilis bro. Ochikobore datte. Dengan berusaha seorang biasa bisa mengalahkan elit. Kamehameha. Anjay. Damn. Kaioken. Kamehameha. Duh, aku gak bisa defend ini. Oh, dia bisa menghindar. Sakitnya. Kamehameha. Padahal difficulty normal loh, padahal. Nice. Sono usura warai no tachimachi kiesaru zo. Yeah.
メハメハ。ナイス。この俺が あんなゴミを相手に気高い血を。絶対許さん。絶対に許さんぞ、カカロット。あれ、地球ごと消えてなくなれ。ガリコや。ガリコ vs カメアミハイリバ。おのそっくりだ。許さん、絶対に許さんぞ。benar aku anu dulu ini stick enggak jelas ah.よしいいぞ、よくよけた。ネロン、ネロン、ネロン。あ、これ勝ったんだば。アメメハ。お、はじけてマザレば。はじけてマザレ。やりかってやん、ディランジュ。どうだカカロット。どうだカカロット。貴様はもう終わりだ。あれ、オザルト。バケモン。いいことを教えてやろうか。オザルになったサイヤ人は戦闘力が人間の時の十分となるのだ。疑問やった。どうした。逃げることもできるか。安在スーパーカリコ。やべえなお前かベジータ。俺はサイヤ人の王子、超エリート。おお、aku akan menggunakan speed bomb attack ya. Speed bomb attack. Ayo, game rusak stick ya man.Tapi kita akan dapat apa namanya game baru pulsatik, tapi udah nggak pakai analog pak, karena game PS5 itu kalau sticknya rusak mahal anjir. Kalian bisa lihat kan, di sebelah kan ada trailernya kan, makanya aku main ini baru aja rilis Kamikaze juga kan.Nice. Nah, untuk PS2 emang iya sih. Ini udah dimod sih, jadi nggak pakai analog pak. Analognya jebol anjir kalau. Entah mana. Ini udah dimod biar nggak ngerusak stick sih.Udah Vegeta. Tadi pengisi suara Vegeta bisa tuh. Vegeta sama Goku pak. Ame ame ha. Ya tambah besar enak tuh. Kerja stagger lah sih.Gak bisa diapa-apain kalau besar sih. Itu bacaan di belakang itu namanya Kayo ya. Genki nama. Anjir miss. Kita lari dulu pak. Melawannya raksasa gak enak pak.
No. Main zaman sekarang masih bagus juga ya game-nya. Main di mana ini? Main di PC lah. Kita main di PS2. Oh, spamming ame-ame aja lah. Genki lah mana? Mati dia. Ultimate-nya nggak ngotak, anjir. Walidah ke kita. Damn, aduh. Musuh raksasa sulit, cuy. Goku. Goi Goku. Kakaroto. Tamat ini ya. Itu dapat karakter banyak. Gua jadi super saya lah bang, belum bisa lah. Ini masih awal-awal pak. Kamu nonton Dragon Ball nggak sih? Ini DP yang sama kayak PS2 kah? Sama. Tapi ini mod. Jadi kalian nggak bakal ngerusak stick pak. Kasian tuh stick analog jebol anjir anjir. Oh, sebentar lagi akan rilis game yang tipe baru ya. Super Saiyan itu adanya di Namek cuy. Akhirnya bukan Pace. Pace apa cuy? Apalagi Super Saiyan warna merah. Warna merah itu bukan Super Saiyan pak. Warna merah itu Super Saiyan Goto. Super Saiyajin Goto. Super Saiyan itu yang warna apa namanya, warna kuning. So, kita Namek ya. Ore sama wa Fujimi da Kakaroto. Ini kita ke Namek ya btw. Kalau kalian nggak tahu storynya, pokoknya itu warna Super Saiyan merah itu super kuat. Ya nggak kuat-kuat banget sih, karena itu basic form untuk God ya, God version ya. Ketika mortal manusia mencapai kekuatan dewa itu, kayak gini itu Dragon Ball hardcore pak. Kita yang Dragon Ball GT Goku bocil. Nanti aja GT, tapi kita tamatin dulu sih. Napa? Napa? Rekum kick. Ini rekum ya. Keren. Keren banget dia aku, cuk. Keren. BGM-nya juga bagus lagi anjir. Ah, nostalgia anjir. Main betul lah bang biar dapat karakter. Ini namatin story, kamu ngerti enggak? Kamu ngerti Dragon Ball enggak? Kamu ngerti Dragon Ball enggak? Emang nggak bisa. Ini story-nya belum bisa berubah. Ini masih awal-awal. Masih Goku mid ini. Nanti kalau lawan Frieza, pak. Jube Kamehameha. Oh,
Wah, kita combo infinity, Pak. Cacat kamu yang cacat. Online-online nulis kayak gitu, anjir. Anda nggak sopan ya, bagi manusia ya. Genki dama gak? Ah, kuat kan? Broly nanti ada sih. Ada Broly, Pak. Cool. Banyak dengan ada beda game. Wancis ya. Stakim. Ini benar lagi kan Sparking Zero rilis. Kalau kalian nggak tahu ya, berarti ya nggak tahu apa kata. Di game ini Excel emang OP, Pak. Betul sekali. Paling OP Excel di sini. Mau bling bro, mau sakit tuh ya. Oke, dia punya explosion wave ya, kurang ya. Sakitnya. Tadi kroyok ini solus kuat ini, Goku. Satisfying. Kamehame. Adip. Seru, Pak. Ah, ulti, Bang. Itu bukan ulti, itu super. Ulti yang full burst nanti, full power. Oke, kita menghilang Dragon Ball, saudara-saudara. Tangisin full ya. Pas mental pencet dash lagi, Bang, biar ngejar. Aku belum bisa, Pak. Aku udah lupa cara mainnya, Pak. Nah, gitu dong. Persen cuma 3 doang, Goku. Enggak, ini ada Blue sama God, Pak. Ini semuanya ada ini. Kalah gimana? Aku menang lah. Masih awal-awal. Lawan Ginyu kayak gini. Kan kalau kalian tahu namanya ini enggak? Oh, wow. Kalian bisa nyebutin 3 karakter yang ada tadi. Siapa aja, cuy? Posisi ini barter cepet tenang, cuy. Itu yang easy, enggak lah, main normal lah. Easy kayak kamu aja. Soalnya kayak Piccolo, Pak. Loh, yang ikut tadi. Yang lemah yang itu kecil, tapi punya kemampuan yang serem loh yang itu. Bisa stun loh dia. Dia bingung, Pak. Dia bingung, Pak, nyariin. Aku miss anjir, terlalu tinggi. Pukulin dia. Aduh. Oke. Itu smash, Pak. Ah, sih. Ya nggak mau mati-mati ya, padahal tinggal dikit loh ya. Oke,
Nah ini Meteor Smash. Oh lupa caranya following, mbak. Kombonya lupa aja. Oke. Kuat butter, pak. Speednya tinggi sekali. Jaga jarak dulu. Anjir, miss. Untung nggak muter analog ya ini, pak. Saya tinggal kill terakhir aja di atas. Ya air nggak bisa isi pia sih. Ih, kamu kayak bocil ya, nyebut-nyebutin cacat-cacat ya. Kayak bocil warnet ya. Kayak bocil warnet, pak. Umur berapa, pak? Dan walu-waluin umur, pak. Penting menang. Mas suruh nge-heal timnya, cuy, malah itu yang tadi dikalahin disuruh nge-heal, pak. Asuka Goku, pak. Oke, Vegito, bang. Belum saatnya, cuy, ini masih story-nya Frieza, pak. Emang Vegito di story-nya siapa? Lanjut, kita lawan Frieza desu yo. Frieza no henshin wa marude akumu da ze. Misteri ini. Tapi ini si Goku lagi nge-heal ya. Jadi nanti belum ada Goku, cuy. Goku datangnya terakhir, pak. Gua dulu sambil nyancurin suruh-suruh buat nyari Dragon Ball sekalian. Legit kan, pelan bocil gitu, pak. Frieza desu yo. Frieza sama desu yo. Kadal Detairu santo. Lemah. Saat itu gak lemah, pak. Dan sekarang adalah karakter terkuat di Dragon Ball, yaitu Frieza. Akhirnya dari Frieza dong, enak banget, pak. Dari Frieza enak banget ya, kita bully-bully musuh sih. Dead Bill. Cell tapi belum tamat ya. Mati kau. Oh no. Bang Wira Vegeta ternyata musuh kau, Water, pak. Emang storynya Vegeta kalah sih, jadi aku pakai ini ternyata Frieza. Di story emang kalah. Lah klik aku. Komen. Damn, aku. Ayolah, berubah Frieza. Kamu masih first form kayak gini, agak dibully-bully Vegeta kau. Vegeta ini udah Tenkai Bus ya. Supernova. Ini nanti Henshin, pak. Ini dia, saatnya. Manzara dekarame bakari dewa nasaso desu ni. Henshin shiro Frieza. Henshin shiro Vegeta. Vegeta Frieza. Sudah kayak Tenkaichi 3 kah, bang? 4 ini. Parking zero ini, pak. Ini parking zero, pak.
Lihatlah, ini adalah bentukku yang lebih kuat. Dia langsung full nyawanya. Jir, dia lari, Pak. Oh, ini free lean aja. Wah, ini jurus agak WTF nih. Tadi dilempar kiblat. Ini gak bisa dihindari kah? Anjir, Krilin. Kita main manual aja lah. Damage-nya lebih besar punya aku ya. Mati kau. Follow up langsung. Eh, dilempar apaan tuh? Kombonya bisa gitu, Pak. Aku belum bisa, cuy. Ayo, harusnya tutorial dulu sih. Waduh. Bisa-bisa pakai yang lawan gitu. Bisa lah. Karena emang story-nya kalah. Ini yang di PS2 gak? Iya dong. Yang bikin rusak stick ya. Tapi di mod ini sekarang. Waduh, tusuk, Pak. Wow, resleting aku. Kang dikit, Pak. Lihat karakternya, Bang. Aku baru mulai. Baru mulai, Pak. Musuhnya enak ini, cuy. Karena emang di story-nya, kalau kalian belum pernah nonton. Masa belum pernah nonton Dragon Ball, ini? Anime tahun 80-an, padahal. Anjir, Gohan. Oh my. Wah, ini. Gohan serem sih. Lagi jadi Beast Gohan ya. Wah, kamu berarti belum nonton Dragon Ball kamu, Ahmad. Kamu ketinggalan 20 tahun. 40 tahun kamu. Gak pernah nonton Dragon Ball ya. Kamu nontonnya yang baru ya. Nontonlah. Apaan kok nggak ngerti? Wow, kalian nggak tahu potensi, nggak tahu original Dragon Ball ya? Kelihatan dong. Sulit ini. Tuan, sulit, Tuan. Sasuga Saiyajin ya. Oh, gak ngerti story-nya, Pak. Hampir aja kena. Karakter Pink Majin Buu, emang iya. Bukan karakternya sih, story-nya, Pak. Nonton lagi lah, di Indosiar itu udah lama banget dan ini mau berubah lagi, Pak. Oh, dia ganti Piccolo. Piccolo-san! Matasetana, ini Piccolo habis apa? Ayo, kalian tahu nggak ini? Ini Piccolo habis apa ini?
Mengapa Piccolo kelihatan lebih strong ya? Bagi yang tahu silahkan ya. Fucking Zero udah keluar bang, bentar lagi pak, makanya aku jadi semangat langsung main ini ya. Ini Namek Saga btw, Saiyan Saga udah selesai tadi. Makanya kita memasak ini Dragon Ball fans ya. Soalnya langsung, btw mekaniknya hampir sama dengan yang lawas ya. Jadinya aku main ini. Itu kayak 3 cuy. Jelas dah. Kalian tahu Fucking Zero ya? Kira nggak ada yang tahu pak di TikTok. Anjir. Rekrut belum tamat. Aku belum tamat sih. Baru sampai. Belum main malah. Belum sampai DLC Dragon Ball. Tuang. Dragon Ball Saga. Banyak pak itu storynya grinding-grinding, aku males game grinding gitu. Apa ada sih? Bukan masalah grafik, gameplay. Aku main itu karena gameplay, bukan grafik. Grafik itu fana sih. Grafik itu hal yang fana pak. Karena grafik itu setelah PS4 itu udah nggak ada yang lebih dari itu sih. Lagunya copyright lagi kalau Bartok ya. Dueng, dueng, dueng. Katanya berubah. Daini Ketai atau Daisan Ketai ya. Oke, Majin Buu bang, ini lagi story pakai Majin Buu. Nantilah Majin Buu Saga habis Cell Saga deh. Wah ini kita harus namanya Wu lagi pak. Anjir kita kena stagger ya. Emang pengisi suaranya si Sarklon kan itu sama dengan Frieza pak. Kalau Goku di One Piece itu Dokter Kureha ya. Dokter Kureha ya pak. Kalau kalian nggak tahu ya. Banyak kok yang sama pak. Krilin Luffy ya. Damn dia bisa combo gitu. Deadless dah. Boy. Ultimate sekali. Karena keras banget Piccolo pak. Sasuga Piccolo-san ya. Nah kita bisa berubah ini. Rontok ini Piccolo. Karena di sini Frieza emang kesulitan lawan Piccolo sih di story ya. Terus dia menggunakan kekuatan selanjutnya. Piccolo mulai kesulitan. Adakah yang tahu mengapa Frieza punya banyak perubahan btw? Kata musuh kok bisa kuat itu di film aku yang kuat ini. Hah? Nanda tuh? Alasan mengapa Frieza itu punya banyak perubahan? Itu sengaja. Biar gak Cell paling OP saat itu, tapi sekarang udah enggak ya. Sekarang paling OP adalah Frieza jika kalian baca komiknya. Daini Dankai. Daini Ketai. Bentuknya nggak jelas lah. Tapi ini kuat. Namanya
Sekai Atama Frieza ya. Dead Beam. Oh, ini langsung satu bar ya. Mana yang lebih kuat, Vegito atau Gogeta? Kamu siapa pakai karakter jelek nih? Kamu kok hidup bosanan, Pak? Kamu sebagai manusia itu jangan bosan, anjir. Dan mudah bosan, Anda dikasih kehidupan itu untuk menikmati kehidupan, Pak. Apapun yang kalian dapatkan, kalau aku ceramain nanti. Kenapa manusia bisa bosan? Bosan itu hanya ilusi, anjir. Namanya story-nya panjang ini. Kita merasakan penderitaan si karakter ini lawan Frieza, Pak. Getsubu. Rasa putus asa yang dirasakan oleh mereka ya. Bread. Penyiksaan ini namanya. Kita stalling untuk nunggu Goku ini, cuy. Ini. Nunggu Goku ini. Karena telah mereka. Jebret. Goku datang. Oh, Gohan. Siapa itu? Gohan ngamuk. Gohan ngamuk ya. Nyawanya full lagi. Anjay. Anjay. Kuat juga ini anak Goku, Pak. Sasuga Saiyajin. Sasuga Gohan. Yang punya potensi yang luar biasa ya. Oh, dia baru tahu bahwa anak kecil ini adalah Saiyan ya. Bahkan lebih kuat dari Vegeta ya saat ini. Kau telah menjadi kuat, Gohan. Syoku natana Gohan. Yop. Ore wa ureshii ze. Gohan ngamuk, Pak. Tapi udah habis-habisan, Pak. Gohan. Ayo Gohan. Jangan kita yang pakai Gohan ini sih. Orang dari Dragon Ball, Bang. Gak ada ini, Budoka ini bukan game nyari Dragon Ball sih. Itu yang sebelah, Pak. Budokai Tenkaichi, Budokai 3 ini yang full battle ya. Tenkaichi itu isinya bertarung. Wow, kita berubah, Pak. Ayahnya Goku bisa menjadi Super Saiyan di usia dini melebihi ayahnya Goku. Ini dia. Zetsuboda. Bisa dapat Dragon Ball, Bang, kalau hajari benda-benda. Ah, mendokse. Mendokse. Iya ada, tapi ngapain? Dikira lebih lemah, ternyata Frieza ini full power, Pak. Belum sih, belum full power sih. Ini jangan judge book, jangan menghakimi buku, jangan menilai buku dari covernya itu katanya. Psikolog.
Aduh, kasihan sekali. Kasihan sekali Vegeta. Dan spam itu mati sih. Ah, miss aku aja. Ini lebih kuat, Pak. Ini jauh, Pak. Damage-nya Frieza ini terlalu OP, Pak. Bahkan dilemparin apa-apa enggak kena apa-apa, Jin. What the freak is this? Boss battle, Pak. Terlalu OP, Pak. Terlalu OP, Pak. Terlalu OP ini. This is terlalu OP ya. Kita kayak gak bisa diapa-apain, Pak. Saya kebukin aja. Oke. Coba Pak ngancurin gunung. Ngapain anjir, aku gak nyari itu. Gak nyari Dragon Ball. Ya tepat tamat. Kita akhiri lah ya pakai Supernova ya. Dari gunung. Nah ini Super Saiyan Goku datang abis ini, Pak. Ketika Krilin dead. Nah berakhir ini. Dan juga cepet-cepet ini. Dan akhirnya Goku datang ya. Kita dapat apa aja tuh? Kita dapat karakter kah? Ini anu, momen terbaik ya. Ketika pertama kali Goku berubah menjadi Super Saiyajin. Emang panjang, kamu nonton di animenya panjang, Pak. Zaman dulu tapi. Dapat Nail. Nail gak? Nail tadi sih. Mengapa Goku gak ada tadi? Karena Goku sendiri tuh lagi nge-heal ya, setelah melawan Ginyu Force. Ini jelasin sih. Dan ketika semua hampir kalah, dia datang. Skip lah. Loh, kamu hidup gak ada lore-nya, gak ada story-nya, gak tahu apa-apa kamu tuh. Semua itu ada story, Pak. Bahkan kehidupanmu itu ada story-nya, Pak. Ada ceritanya ketika kamu masih kecil, terus kebesar, sekolah di mana, sekolah seperti apa, itu ada story-nya. Story itu penting untuk konteks ya. Dengan adanya story, kalian bisa menghargai apa itu kehidupan. Wis. Itu. Ya mirip sekali dengan bapaknya. Ini nyeritain Bardock ya. Emang saya memang rambutnya nggak bakal bisa berubah gitu. Anjir. Kita spam ya. Hamehameha. Itu tadi gambarnya kayak anu ya. Parking Zero ya, Pak. Genki Dama. Kalau kalian main di kayu apa namanya? Kakarot. Cutscene-nya banyak, Pak. Ini enggak ada cutscene. Anjay, ini apa ini? Kamu ya? Kita berubah di Super Saiyan ini. Momen ketika menjadi Super Saiyajin. Super Saiyajin Son Goku da. Gitu ya. Ano saikyou no senshi Super Saiyajin da. Freeza. Mo kisama oshimai da.
Mamiro. Sama miyagare. Kita ya. Kita mati nanti, Pak. No. Kakaroto. Ore tachi no hoshi. Ini kasih tahu bahwa planet kita ketika lahir itu tidak hancur karena meteor, tapi dihancurkan oleh Frieza ya. Bisa hidup lagi bang, iya gara-gara Porunga pak. Tanomu Kakaroto, kalahkan Frieza untuk semua Saiyan. Ini artinya salah ya? Ini artinya salah btw. Artinya bukan itu pak. Bahasa Jepangnya itu tolong dengan tangan, tolong kalahkan Frieza dengan tangan seorang Saiyan itu. Emang beda sih versi Inggris. Ah itu unblockable cok, itu gak bisa diblok, sakit itu lagi. Saya adalah Saiyan yang tumbuh besar di bumi. Dia mengakui diri sendiri bahwa dia adalah Saiyan ya. Btw. Jadi udah nggak apa. Anjay kita kalah pak. Frieza ngamuk pak. Damn. Berubah kita kah? Oke. Kau kuat. Thank you. Oh ini ditawarin sebagai anak buah ya. Ya gak mau lanjir. Yudan janezo mai. Ini pengisi suaranya perempuan ya btw. Jika kalian gak tahu Masako Nozawa-san ya. Dewa itu. Oh jadi kamu menolak dan hal yang kamu harus terima adalah kematian ya. Dah nenek-nenek bang. Iya, makanya semoga panjang umur itu Masako Nozawa Obasan. Meteor Smash. Ini kombonya masih sama nggak sama Tenkaichi 3? Sama cuy. Nanti Sparking Zero juga sama. Yang rilis benar lagi ya, Oktober ini ya. Makanya aku di situ ada donasi. Yang mau pengen lihat silahkan ya. Harganya mahal pak, 1 juta pak. Bahkan lebih itu. Itu yang Duluk Edition ya. 1 juta rupiah pak. Kalau main bajakan sih bisa, tapi bahaya bajakan sih. Banyak virusnya sih. Kuat sekali kau, Frieza. Oh, kombonya nggak hafal, Pak. Oh, dulu main cuma nyepam-nyepam doang. Ya, menghindar. Aku nggak bisa menang. Katene.
Gohan? Mate. Minna, genki wo wakete kure. Oh, dia nunggu Genki Dama lah. Kita disuruh untuk ngabisin waktu, Pak. Ngelur-ngelur waktu, Jir. Baiklah. Matilah, Jir. Sakit ini, Pak. Oh, Yogyakarta. Hampir aja. Bakuetsu Mahan. Anjir, hampir aja deh. Kita miss ini. Nah ini. Nanti juga yang versi PS5 juga sama sih plus main. Jawan, Pak. Makan ku sapo, Miss Danjir. Tuhan. Goku. No, Goku. Goku makin takah. Yare. Amari hangutai ga nakatta ne. Tsumarana. Aku enggak bisa menghindar aku, Pak. Tsuyoi na Frieza. Kuat kali Frieza, Pak. Detaya rame nai yo. Frieza no kulit duir. Ini imagine kalian lawan Frieza ya, pasti rontok kalian ya. It's okay, pemanasan. Emang sulit sih. Apalagi gak ngerti cara combo ya. Infinity combo ya. Kan ada infinity combo btw. Terus pakai dash bang. Terlalu dekat cuy. Oh tadi mau defend tembus aja. Mau ngilang sih lebih tepat. Nyawanya nggak habis-habis, Pak. Dia ngil terus sih. Nah ini combo infinity. Kita ngikutin story lah. Oh ini anu langsung mati kah? It's okay. Gencana Vegeta. Kita main hand to hand aja ya biar cepat ya. Anjir. Itu nggak bisa diblok ah. Anjir, kenapa nggak keluar jurusku, Pak? No. Ya be. Anjir. Soro-soro shimitai. Kimi wa tsuyui yo. Kai shita jishin da ne. Daga boku wa kizuite iru yo. Fokus. Fokus dulu, Pak. Fokus, Pak. Oh, fokus dulu ya. No. Game DP ter enggak jelas.
Gak jelas gimana maksudmu? Ada penghinaan, ini adalah satu game yang paling laris selama ada Dragon Ball ini cuy. Mati aku pak. Oh enggak. Anda keliru itu. Oh, giri-giri dan eh. Anda sak keliru pak, itu statementmu itu 100% salah itu, rally. Hidrah lagi. No! Dah, kulitnya. Lawan boss battle ini, Pak. Wah, ini kita sulit ini. Sore ya, Pena. Kebetulan Frieza belum berubah menjadi apa-apa. Dua kali kalah ya. Nah, hitung ya. Dulu sih juga kesulitan. Aku main easy sih dulu sih. Ini main normal aja sulit pak. Ini belum melawan full power Frieza lah. Tapi kalau Super Saiyan sih harusnya easy sih. Asik. Kita harus banyak-banyak jurus sih. Oh nggak mau harus banyak-banyak jurus pak. End to end combat ya, kita combo belum bisa. Ayo Ken Kamehameha. Rio smash. Anjir, terhindari pak. Tak kena dong. Damn. Vegeta. Itu tadi ada yang ngejar pak. Baru aja aku pakai. Ini gak bisa menghindar kah? Gak bisa anjir, emang mati pak. Gak kera Frieza. Males dengerin ceramah Vegeta. Meteor smash sih. Yang bagus itu meteor combination sih. Yang ketika Goku lawan Piccolo pas Tenkaichi Budokai. Damn it, gak bisa menghindar aku. Ini unblockable ya, gak bisa diblok ya btw. Jadi kalian kalau main hati-hati pak. Pam. Dihindari terus. Ya, you can come here. Damn it, gak bisa menghindar. Tadi kita penuh pakai melee dulu bang, habis itu pakai spirit bomb atau nggak kami ame. Maksud melee apa? Gak bisa pak, energi penuh itu cuma sekali doang. Kalian pakai jurus biasa hilang aja. Gak bisa pak. Ini best run ini. Kalau biru kita kehilangan kill itu pun gak rugi sih sebenarnya. Ah untung aja gak kena. こんなに運動したのは本当に久しぶりだ。
Banjir gak telak, Pak. Kita ini best chance ya. Best chance ya, nyawa kita paling banyak ini. Tuh full power lagi. Damn it. Untung gak kena. Untung gak kena. Kira abang live malam aja. Enggak, kalau Sabtu Minggu enggak, cuy. Kalau Sabtu Minggu enggak. Nah, ini sampai tempat tadi ya. Mati kau, Frieza. Bakuyetsu Mahan. Damn it. Fokus ya. Ini the best ini. Nyawa Frieza tinggal dikit, Pak. Tapi makan kijir gas dua kali, Pak. Makan kijir ini bahaya nih. Psychokinesis bahaya, Pak. Dan itu adain lagi ya. Damn. Boku. Ceweknya 99. Tapi sebenarnya dia nggak mati, Pak. Sebagai informasi di anime, itu Goku berhasil ngenain Frieza, tapi Frieza tenggelam di air dan tiba-tiba dia revive. Ngomong Jetai Yurusanto. Jetai Yurusanto gitu ya. Dan ini ya yang terakhir pertarungan dinamik last battle. Ini sampai jam berapa, cuy? Aku billingku 2 jam doang ya. Semoga selesai ya. Enggak bisa main lama-lama, Pak. Nah, ini ceritanya setelah Krilin mati ya, Goku tiba-tiba berubah menjadi Super Saiyan. Frieza dipakai Yaro nanti, cuy. Kisamara irusu to omou ka? Ippiki nokorazu ikashite wa kaisan zo. Makanya Goku Mid itu sangat GG ya. Ini Goku Mid btw karakternya. Ya belum bisa berarti Super Saiyan, Pak. Damn it. Hitnya. Grafiknya bagus itu, grafiknya. GG, Pak. Hitai rusak nih. Yes, sir.
本当だったね。あまり苦手。スーパーサイヤ人に。Meteor Smash, legendary move ya. Mulai sombong Goku deh. Wah, kaya lu. Ini easy sih. Damn. Kamehameha. Mantap. Terlalu OP aja. Halo Pak, kemarin saya kasih bu Pak. It's okay. It's okay, it's okay, it's okay, gain sana. It's okay. Destroy Namek ya. Meteor Smash, anjir. Kita kelar sampai, udah dong kemarin. Nanti lanjut yang lain ya. Warida Frieza. Warida Frieza. Jadi full power Frieza ya. Tapi kelemahan full power Frieza itu adalah kekuatannya turun terus menerus. Dan itu adalah kesalahan terbesar ya. Dan itu terjadi lagi ketika Trunks menjadi full power juga. Full power Trunks. Jadi Muki-Muki ya. Brotot. Keren sih. Keren sih. Dan ini kekuatan Frieza itu udah dilampaui oleh Goku jauh, Pak. Krillin no koto ka? Krillin no koto ka? Ngamuk. Kameha. Anjir. Ditabrak Nova Strike, Pak. Itu juga ini. Kita pakai full power ya. Bakayaro. Bakayaro. Terus ditabrak nggak bisa diapa-apain itu cuy, unblockable itu pak. Oh gak tamat bang main ini, masa? Ini yang versi beda loh, ini versi mod loh ini. Yang nggak bikin rusak stick loh. Mau yameta. Mau yameta. Aku selesai. Apa yang kamu maksud dengan menyerahlah ya? Kamu menggunakan satu powermu dan kekuatanmu berkurang terus menerus sekarang. Wih. Dan sudah tidak ada artinya aku melawanmu ya.
Aku puas bahwa kamu telah kalah. Kau pikir tidak ada seorang pun di dunia bisa mengalahkanmu. Tapi tiba-tiba ada. Dan buruknya, dia hanya seorang monyet Saiyajin. Ini rasis, Pak. Racing, Pak. Frieza racing, Pak. Silahkan malu seumur hidupmu. Ini momen terbaik sih ini. Bisa dibilang salah satu momen terbaik di Dragon Ball sih. The best, the peak, the goat. The goat ya. Ya pula lagi pak, nyawanya pak Kialan. Bakar ya Ru. Anjir. Yang aku tiba-tiba lebih sedikit daripada Freeza anjir. Tak kalah aku pak ini. Oh my god. Tak kalah kita pak. Nyawa kita tiba-tiba lebih sedikit daripada Freeza. Ureni Crosser Beginanda. Ya bingung pak. Bagayaro Beginanda. Bagayaro dasar bodoh. Ini apa ini? Kita harus ngeklik atau apa ini? Tiga lah. Ya, ini dasar bodoh ya, Bagayaro ya. Racing, Pak. Freeza Racing. Karakter animator racing yang pernah ada di dunia perwibuan ya. Yaitu Freeza ya. Densetsu no Super Saiyajin. Yeay, selesai. Kita dapat Goku Super Saiyan ya. Sama full power Freeza Android Saga, Special Saga. Wisu, selesai sudah. Kakaroto telah mengalahkan Freeza dan aku akan menjadi Super Saiyajin. Oh, Trunks dari masa depan ya. Oke, kita lawan Android, Pak. Dan btw story-nya ya, jadi para Namek, terus Vegeta dan lain sebagainya itu dibawa ke bumi dengan Porunga btw. Dan Goku sendiri lawan Freeza di Namek ya, sendirian. Dan Goku selamat naik kapalnya Ginyu pak, atau naik kapsulnya Ginyu ya, bagi yang nggak tahu ya. Kan banyak orang yang nggak tahu, nggak nonton, cuma FOMO doang, ikut-ikutan nonton apa, nggak tahu. Dragon Ball. Saya sebenarnya nggak suka Dragon Ball dulu pas masih kecil lah. Saya ngikutin Dragon Ball ketika aku masih zaman SMP, SMP SMA pak. Jadi itu kiranya ya. Kita lanjutkah?
story atau main gimana, karena di lingkup 2 jam doang, Pak. Ini BTW, ini Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 ya. Jadi mod dari Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Dan beberapa karakter ada yang baru di sini. Berarti ada yang baru, Pak, di sini, Pak. Sebagai contoh, Terumaku, Gamma Nigo, Gamma Ichigo, Kiru, Karifra, Kabe. Yes. Broly. Broly lawan Broly gimana ya? Yes, sir. Di sini ada Broly Dragon Ball Super. Ada Mikate Gokui enggak ya? Enggak ada, Pak. Vegeta GT ini ya, Vegeta GT. Gotenksu, Sanjo, Vegito dah. Oh ya, Vegito. Gogeta. Keren anjir, rinding aku. Bisto. Kuhohoho. Zabisto Gohan ya. Oh, kalian bisa lihat Bisto Gohan ya. Dan ini versi terbaru gitu. Mod dari Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Kita main aja ya, main biasa aja ya. Story-nya besok lanjut lagi. Android Saga. Karena waktuku mau habis ini. Biar enggak kelamaan. Ultimate Gohan, Bang. Boleh. Ada beberapa yang belum di-unlock sih. Mod-nya ada apa aja, Bang? Semuanya ada, Pak. Modnya sih, dan bisa dibilang ini mod terbaik ya, Ultimate Gohan. Pakai bajunya siapa? Psikologi. Lawannya adalah Cell Max ya. Cell Max, namanya random aja. Yes, karena ini kita nggak bisa stream lama ini. Bentar lagi aku mau pergi. Tapi karakternya nggak nambah ya, Pak. Cuma diubah doang. Nggak tahu sih. Karena slot untuk Budokai Tenkaichi itu nggak banyak, Pak. Bisto Kondo wa boku no banda. Kondo wa boku no banda. Sama main Tekken lah ya. Masenko. Oke. Jangan lupa di tap-tap di follow ya. Besok kita main lanjut lagi Android Saga ke pagi. Gambarnya bagus, Pak. Padahal game kapan ini, cuy? Makan ku sapu. Nanti sore kita main lagi tapi Dynasty Warrior gitu. Nanti sore, nanti malam sih lebih tepatnya. Ini OP, Pak, bis, Pak. Rambut cekrik-cekrik kali ini. Mantap. Namanya Cell Max. Jadi kalian yang belum nonton superhero, nonton ya. Seru anjir. Infinity Combo bisa, cuy. Anjir. Takil pakai jurus spesial.
Oke. Kondo aku no banda. Mantap. Jadi hype-nya full ya sebagai apa namanya penggemar Dragon Ball ini pada terbakar semua pak, pada memasak semua sih. Kapu, terlalu OP ini. Kerennya. Jadi itu kiranya untuk stream kali ini aku nggak bisa stream lama. Nanti sore main stream lagi ya. Sama besok kita lanjut Dragon Ball. Dan bakal banyak Dragon Ball lain, silakan di join di YouTube juga. Karena emang ya saya sendiri channel memang isinya Dragon Ball semua, Pak. Kelas Bang. Yoi. Keren ya anjir. Dal game zaman kegelapan, Pak. Wis teh. Bisto. Oh enggak ada, Pak. Ultra Instinct Goku belum kebuka, cuy. Nanti kita tamatin lah biar dapat depan Dauk GT Goten. Ini bisa jadi Super Saiyan nggak ya? Oh belum kebuka pak Super Saiyan Barok. Oh adiknya Vegeta Kabul Supreme Kai Damas ya ada nggak ya? Rose Virus sama nggak ada anjir. Jadi sama belum kebuka ya. Oke, kita akan buka next time. Oh, ini sel dan janda kebuka lah. Oh, Pavecto seru. Yurusku. Sel lawan sel Max yang menang siapa ini pak? Seru juga sih. Kan itulah gampang. Kita lihat. Jadi itu, thank you for watching. See you the next one. Terima kasih sudah nonton dan terima kasih untuk Pius Wiat Motor. Heroes deh. Kita besok lanjut lagi dan nanti sore kita main lagi tapi beda game ya, kita lanjutin Dynasty Warrior 6. Bye bye matan ya seru pak, game ini seru pak. Dan tunggu bentar lagi Sparking Zero ya, bakal rilis pada tanggal 11 Oktober. Makanya aku main ini, padahal aku mau main Tekken sih tadi tapi nggak jadi gara-gara Sparking Zero bakal rilis segera tahun ini. Jadi makanya aku ngumpulin duit, Pak. Silakan yang mau donate.